mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 5 Desember 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari wilayah Ponorogo akan dilanda hujan petir. Dan ada 9 daerah yang turun hujan ringan. Di antaranya Bangkalan, Kota Madiun, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Hujan petir masih melanda pada siang hari di wilayah Bojonegoro, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Nganjuk, dan Ngawi. Kemudian wilayah Magetan akan diguyur hujan sedang dan sebanyak 13 daerah masih hujan ringan, termasuk Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Trenggalek, dan Tuban. Pada malam hari giliran wilayah Bangkalan yang dilanda hujan petir. Sementara daerah Surabaya, Sidoarjo, Batu, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Sampang akan turun hujan ringan. Sedangkan pada dini hari, hujan ringan akan mengguyur wilayah Bangkalan, Batu, Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Magetan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Tribuners, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 5 Desember 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.